Jasad seorang wanita terbungkus dalam sebuah karung ditemukan mengapung di Sungai Wulan, Desa Bungolor, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis kemarin. Sempat menggemparkan warga, temuan langsung dilaporkan ke pihak terkait. Jasad dievakuasi dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Sunan Kalijaga untuk otopsi. Hingga Jumat siang, identifikasi masih berlangsung, proses terkendala kondisi jenazah yang sudah rusak. Korban berusia sekitar 30 tahun dan diduga korban tewas karena dianiaya. Jenazah sudah membusuk dan membengkak dan sulit dikenali. Dari pihak keluarga belum ada yang mengetahui. Belum ada, sama yang jelas belum ada identitas. Belum ada yang mencari ke sini? Belum ada yang mencari.